Awo. Apa lagi? Saya aduh ke. Siapa yang tak suka orang yang tak jujur? Lah manage pun ngawuk ni. Oh. Say no. Siapakah aku pada dirimu? Sering ku memujuk hatiku, sabarlah wahai sang tangisku, jangan kau ikutkan rasa sedihmu. Aku yaduh kamu Tina tu mata duit tak. Tak saya dengar. Tak lah. Ia setakat itu dengan akulah. Dia tak pernah pun. Masuk orang kata kamu, dia tak beritih aku kau nak beli barang mahal-mahal. Tak lah setakat itu dengan aku. Baik tak? Sebab tu aku tak percaya benda ni. Entah tak. Ramah mana dah dua ayat yo tu mata duit eh. Nak kau ayat pun tak percaya. Tak lah ni baik tak. Ia setakat itu dengan akulah. Dia tak jumpa benda gitulah. Mungkin depanmu dia tak tunjuk eh. Api belakangmu. Tahu apa? Ini abang. Nak cahaya ataupun duduk tu atasmu lah. Sebab aku makalah ni tahu dah. Dia memang mata duit dia abang. Gini. Hmm? Dia mana tinggal? Jangan anak tinggal sebab anak pinjam duitnya dia. Anak pinjam mentah dengan ayah pun nak. Anak pinjam duit ayah, waktu dia tinggal. Anak ada untuk gabung-gabung? Bila anak nak bayar balik? Anak tak ada nak royak. Dia menghilang gitu. Tak boleh anak explain pun. Sikit pun? Tak. Okey, bagi api lah. Tapi... Oh ya, sebagai okey, sebagai perempuan. Okey, sebagai perempuanlah. Okey. Tu ya. Okey, kalau bagi hatilah, kalau laki ataupun member ke siapa ke pinjam duit eh. Maybe lepas dia pinjam tu dia buat senyap. Eh. Dan dia buat tak cara buat donor aja. Maybe sebab tu kot dia nak beware sekali. Eh, dia nak berhati-hati supaya yalah siapa jangan nak pisang berbuah dua kali. Betul. So maybe sebab tu kok, dia fikir anak ni pergunakan dia sebab anak nak pinjam duit dia, kan? Awah, apa yang dia fikir? Yalah, tapi manusia ni lain-lain lah. Mula-mula, yalah kita akan nilai dia gini. Tapi bila lama-lama, anak sendiri tahu. Okay. Okey, tak payahlah down gini. Sebab maybe sebab Allah jadikan ni, mungkin sebab dia bukan jodoh anak. Maybe Allah nak aturkan lagi pertemuan anak dengan orang lain. Okey, kita kan manusia. Mana kita tahu apa akan jadi masa depan. Okey. Dulah tak payahlah mugin wuduh tau dok. Dulah, hati minum air sore, bukan air tabak ni. Dah tak beli. Tak iya pun tu. Ha. Awak ultim dah. Acau bagi peluang untuk saya explain. Jangan duduk lari gini sampai bila masalah yang tak selesai. Cawak duduk lari gini. Okey, fine. 5 minit cepat. Saya lorak dah ni. Okey, okey. Awak dengar dulu saya explain dah. Ya. Pasal duit tu, saya pinjam dulu sebab saya ada benda perlu bayar. Apa yang ada benda tu? Banyak benda saya kena bayar. Saya dah spendkan duit tu untuk esok tu. Tapi nak kan dah malam tu mama saya pinjam apa semua gitu gini. Tak kisah nak. Biar udah dia nak ke mama saya tak ada duit apa semua. Eh tu. Memang dua-dua penting. Tapi saya kena lebih ke mama saya dulu. Kalau ada masalah, bapa awak tak payah saya. Saya nak ayak kan. No, awak tak ada buat gapa-gapa, awak dah lari tu. Acik awak bagi peluang, saya ayak berapa kali tu kau? Kalau nak buat keputusan,
Tanya. Peh. Jangan dapat benda tu buat keputusan. Benda boleh beca lagi ke? Peh. Saya. Saya minta maaf lah. Janji tak buat. Maaf. Maaf awak pula. Saya. Cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan.